pour aller là-bas. Ok, ouais, allez. Ok, ouais, allez. Padan, okay. Untuk menyaksikan majlis kita, cita-citanya mempersilakan Saudara Muhammad Rizal Fatih bin Sahari bagi memimpin kita dalam bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kitab Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, guru-guru kami, dan dosa orang yang berbuat baik kepada kami sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Di majlis yang mulia ini, iaitu majlis jamuan makan malam Esko MPP, kami memohon kepadamu agar majlis ini diberkati dan dirahmati. Allahumma gfirlana zunubana waliwalidina rahamhuma kama rabbayana saghira walijami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami mesti bekal, boring tu lah. Gerai siap, sihat dan sepi. Jambat baik, bukan kontijen orang Jawa. Malu mai. Tahu dah lihat tim. Agi Oh.
Menyisi kau ni. Alhamdulillah masih. Kita mana kenyangnya nak? Cepatlah. Pada malam ini kami mempertontonkan persembahan dari keluarga Esko MVP. Dengan segala hormatnya mempersilakan Esko MVP Senior untuk mempertontonkan. Kehidupan sebenar senagurau serta nasihat sentiasa mekar dalam ingatanku. Sejuta pimpinan membuatkan aku semakin berani melangkah, membawa azimat kalian untuk ku menempuh segala dugaan hidup. Lantas bertahun-tahun ini membuatkan kita menjadi satu sebagai Esko MVP. Sahabat, tanpamu siapakah aku? Bagiku, engkau umpama cahaya. Tanpamu, hidupku serba kekurangan. Sahabat, membuat aku kenal dan menyayangimu adalah satu kemastian bagiku. Namun, melupaimu tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Kini, hari ini, dan juga di sini, tatkala perpisahan menjelma, serasa tidak aku rela akan masa begini. Kehibaan yang tidak bintang datang mendayu-dayu. Perpisahan ini aku rela walaupun datang begini. Sekalian akan ku kenang pengorbananmu hingga ke akhir hayatku. Sekian, terima kasih. Menumbat nanti.
penerimanya ialah Zaim bin Ibrahim. Sila untuk adik anda dari Tegu Rasman. Encik Hillary, penerimanya ialah Lia binti Asman. Untuk makluman, Lia tidak dapat datang. Diteruskan lagi dengan Encik Amadur Arayan, penerimanya ialah Nur Nadira. Jangan ambil dia gede. Haji Bakil. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan jelas kelihatan senyuman manis di wajah terdorong dan berbagai asrama yang amat disayangi. Ketua Sekolah Menengah Jasa Matam Wan Wira Abdullah yang dihormati YDP PBG Encik Haji Muhammad Sahran bin Haji Amin, Yang Berbahagia Puan Nisin Nyong, Encik Spencer Michael, Tuan Haji Azman dan guru-guru warden-warden asrama yang dan barisan esko-esko MPP sekalian. Saya Muhammad Ali Sopan bin Muhammad Abdul Nasar selaku pengurusi majlis mengalu-alukan kedatangan para tetamu sekalian. Terima kasih kerana sudi hadir ke majlis yang mulia ini. Majlis makan malam bersama Eskot MVP bertemakan secalit memori seindah realiti dua. Majlis ini bertujuan untuk menghargai jasa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Tuan Haji Sahran bin Haji Azmin selaku YDP BWG Sekolah Menengah Tani Matang. Yang dikasihi Wan Farida Abdullah, Pengetua Sekolah Menengah Tani Matang. Yang dihormati Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Hal Ehwal Akademik. Yang dihormati Barisan Guru-Guru Sekolah Menengah Tani Matang dan Warden-Warden yang hadir. Yang dikasihi Barisan Rakatan EDP Sekolah Menengah Tani Matang. Pertama-tamanya saya ingin memanjatkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas izinnya jua kita dapat berkumpul bagi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Pengetua, guru-guru yang hadir atas tunjuk ajar selama kami menjadi MPP. Kami juga ingin menyusun 10 jari, ingin memohon maaf seandainya terdapat kelemahan dan kelalaian kami sepanjang menjalankan tugas sebagai MPP. Tidak melupai rakan-rakan seperjuangan MPP, saya secara pribadi ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas segala sokongan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, kami ingin memohon dari Puan Pengetua keputusan baik untuk mengharumkan nama Sekolah Menengah Tani Matang yang kami sayangi. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pembinaan sekolah diadakan, tibalah sudah giliran pengetua untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala takzimnya mempersilakan. Very informal. I actually do not like something very very formal. So relax ah. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Sahran, Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Teknik Matan, Yang Berusaha Haji Azman, Penolong Kanan Pentadbiran,
Wan Lising, penolong kandang haiwan pelajar. Cikgu Spencer, tahun depan dia sebenarnya akan jadi ketua bidang kemahiran dan disuruh, memang disuruh khas untuk melanjutkan tugas sebagai PKKK sehingga hujung tahun. Jadi tahun depan 2009, tugas baru beliau ialah ketua bidang kemahiran. Itu dia. So malam ini penolong kanan kurikulum baru tidak ada bersama kita, Cik Ani, Cik Ani. Okay. Kemudian tetamu-tetamu yang ada hadir pada malam ini, thank you very much for being with us. Right? Your time spent with us is very much appreciated by all of us. And semua warden yang saya hormati, Ketua Warden Cikgu Rosman, Ketua Guru Disiplin Cikgu Muhammad Rakawi, semua saudara-saudari dari bahagian dapur, right? Penyelia kanan, penyelia asrama kanan Puan Dayan, di bawah pimpinan penyelia kanan asrama Puan Dayan Go MPP yang terlibat untuk memastikan semua berjalan lancar malam ini, sehingga sekarang saya nampak memang lancar lah. Okay? Segala pengalaman yang dibolehi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sebagai Esko MPP adalah satu pengalaman yang anda akan bawa keluar dari halaman sekolah selama 2 tahun. Dan saya pasti pelajar-pelajar yang masuk ke sekolah teknik tidak ada rugi. Semua pelajar, setiap pelajar yang masuk ke sekolah teknik akan membawa keluar perkara-perkara yang cukup bernilai dalam hidup mereka, termasuk semua adik pelajar kemahiran. Malam ini itu malam jamuan makan malam bersama dengan Exco MPP SMT Batang. Yang Berusaha Pengetua Sekolah Menengah Teknik Batang, Puan Faridah Abdullah, penolong kanan, Ketua Warden, Warden-Warden, Guru Disiplin, tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak, bahawa pesakit dia telah bagus, dah pulih. Dia pun bagi tahu dengan kawan dia nama John, Dr. John. So Dr. John ni nak check sama ada pesakit kawan dia. Lepas tu dia tengah makan tadi, dia boleh tayang ni. Sama mafakat kepujaan jaya, sebab setia seperti jiwa.
teh orang Melayu. Terima kasih. Thank you. Yeah.
Thank you.
ucapkan. Bagi menghadiri sumbangan kita dalam ini, menjemput mereka dari Kolej Alpha untuk membuat tempat mereka. Kami akan menjelaskan. Ustaz Zulkarnain, guru-guru,
Raka akan mantan dan semua adik-adik pelajar yang kita pilih sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya masih ingat lagi 9 tahun yang lepas apabila saya mula-mula tak dapat tak bayangkan sebelum Dewan Tabelera ini diubah tuai dan kejuaraan hasilkan piala dan tunggu pada waktu itu, maka Dewan Tabelera ini telah diubah tuai. Yang mana tempat kami, maka tempat saya berdiri ini dulu ialah ruangan di luar dewan. Nah, masa tak zaman itu, Dekku Muhammad Kali selaku ketua wadah. Nah, saya masih ingat lagi. Apabila saya masuk nanti ke dalam, apabila saya mula-mula jadi wadah, perkara pertama yang saya tanamkan dalam minda saya ialah ingin melihat adik-adik pelajar, anak-anak pelajar berjaya dalam bidang akademik dan juga mempunyai disiplin yang tinggi. Pada waktu tersebut, bagi saya memang cukup mencabar. Yang ada pelajar-pelajar, anak-anak pelajar, adik-adik pelajar sekalian, besar-besar belaka. Hanya saya nampak dalam 4-5 tahun ni yang dah kecil dah. Mungkin saya boleh dah tua. Hanya saya nampak. Pada dasar itu memang mungkin hampir sebaya dengan saya. Hampir-hampir, bukan sebaya lah. Tapi hampir bentuk badan. Tutup badan. Para umum. Investasi berdasarkan negara terhadap orang yang mendorong kepada pelajar yang di bawah umur. Dan saya berkira kerana pelajar itu sudah paham. Dan kenapa saya tahu dia sudah paham? Kerana dia pada rumah, dia beritahu mak bapak dulu. Dia beritahu mak bapak tidak boleh cuak kepada pelajar sekolah. Dan mak dia datang berupa saya sendiri. Dan janji dengan saya, dia kata dia tidak akan jual. Memang dia tidak akan jual rokok lagi. Salah baiklah.